Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini kita akan membahas bug ya, atau beberapa masalah yang sering kalian dapatkan ketika kalian ingin mengupgrade mobil, teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan mobil ini adalah Toyota Land Cruiser yang kemarin baru aja datang ya, update. Dan ini mobil limited, dan kita langsung aja ini kita coba lihat. Nah, di sini banyak permasalahan itu datang ketika kalian mengupgrade mesin gitu kan. Nah, di sini saya akan contohkan, saya akan coba untuk upgrade plat nomor terlebih dahulu ya. Ini upgrade visual lah ya, saya bilangnya. Nah, di sini kita sudah terapkan dan juga terapkan secara final. Maksudnya terapkan secara final di sini adalah kalian bisa lihat di kiri itu yaitu yang final ya. Jadi kalian harus meracik dulu, baru kalian terapkan final, baru bisa teraplikasikan ke kendaraan kalian. Nah, di sini saya sudah upgrade ganti plat nomor ya tadi sebelumnya. Nah, di sini kalian lihat kita terapkan dan uangnya ya 108.600 ya. Nah, ini kita saya coba racik-racik sedikit di sini dan ya 108.600. Kita langsung aja klik yes dan bisa kalian lihat uangnya nggak kurang. Ya, uangnya nggak kurang karena kalau kurang itu biasanya ada tanda merahnya, teman-teman. Ada tanda merah uang yang kalian keluarkan ketika kalian beli atau upgrade gitu kan. Nah, di sini saya masuk lagi, ternyata belum ke-upgrade mesinnya. Nah, saya coba ulangi lagi di sini. Sama seperti yang tadi ya. Ini racikannya. Ya, kita terapkan final 108.800.000. Nah, baru kurang uangnya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. 108 juta berapa tadi ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kalau saya simpulkan, jadi ketika kalian upgrade, kalian hanya bisa menerapkannya sekali doang, teman-teman. Jadi sekali aja. Jadi ketika kalian misal nih, kalian udah upgrade visual, bumper, plat nomor atau segala macam gitu ya, kalian udah terapkan. Nah, ketika kalian upgrade mesin, kalian terapkan lagi itu nggak bisa, karena sistemnya mungkin yang sekarang ini cuma bisa nerapin satu kali doang. Jadi ya kalian upgrade dulu semuanya, baru kalian terapkan itu di terakhir-terakhir gitu, teman-teman. Nah, ini buktinya saya udah bisa ya tadi. Saya keluar dulu baru masuk ke si itu ya tadi, tempat modifnya gitu kan, baru bisa. Jadi untuk penerapannya ini cuma bisa sekali aja ya kayaknya, untuk yang sistem yang sekarang ini yang update ini. Ya, gitu aja sih untuk video kali ini ya, cukup singkat dan semoga bisa membantu kalian semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa.